debu aja, lagi debu aja, datang. Tapi lagi debu. Lagi debu, itu nggak penting nggak kejadiannya kalau. Waktu itu aja, waktu itu aja, abis itu diobatin ditetes mata langsung sembuh. Udah berapa hari kak? Itu. Hah? Udah berapa hari? Cuman hari itu aja, terus abis itu dia kucek-kucek mata terus kan, abis itu dikasih tetes mata, terus udah gitu malamnya udah alhamdulillah baik kan. Tapi kalau Allah kan emang orangnya khawatir banget ya, pas itu bunga gimana sih kak sebenarnya? Sebenarnya nggak terlalu gimana, karena aku pun juga itu apa namanya punya alergi debu, jadi kalau memang pas lagi kumat itu misalnya kotor banget atau apa, itu memang bisa sampai apa bintik-bintik gitu kan, kayak merah-merah. Nah itu kayaknya mirip juga ternyata. Tapi alergi debunya pas lagi main kak, alergi debunya main di rumah, jadi kan ada karpet. Nah kayaknya karpetnya itu kan kotor, biasa buat karpet di kamarnya dia gitu, padahal biasa di vakum apa memang harus. Okay. Mungkin lagi sensitif aja. Boleh sedikit tuh minta pendapatnya tentang fobia seorang Haji Barak lagi di ada satu anak artis yang itu menurut kamu seperti apa sih pembulian di Indonesia sekarang, seperti apa terutama anak kelas 10? Sebenarnya aku belum dengar beritanya tadi, baru banget ya itu ya. Sebenarnya kalau pembulian, kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya apa ya, kayaknya memang karena aku pun juga dulu waktu kecil kan juga sempat ini ya, karena tinggi pun aja dibully gitu kan. Sebenarnya kayaknya nggak cuma di Indonesia aja, kayaknya di seluruh negara juga banyak banget lagi gitu. Cuman ya paling kita kalau sebagai orang tua selalu harus ngasih, selalu dampingin anak, ngasih masukan ke anak bahwa kitanya juga harus lebih kuat dan percaya diri aja gitu. Miris gak sih kak? Miris. Oke, makasih. Oke, makasih.